Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini nggak ada tutorial, tapi aku mau ngeracunin ke teman-teman salah satu putek gel yang worth it banget menurut aku, karena harganya itu murah banget, nggak nyampe 30.000, tapi kuteknya tuh bagus banget. Ini tuh kutek flash glitter gitu ya guys, jadi ini tuh bisa nyala kalau kena flash gitu. Oke, langsung aja ke swatchnya. Di sini aku mulai dari nomor 02 dulu ya guys. Di sini aku cuma ambil 5 warna aja. Tuh, warnanya bener-bener cakep banget dan gampang diaplikasikan ya guys. Di sini juga kuasnya nyaman banget untuk dipegang. Selain itu aplikatornya bukan yang kaku gitu ya guys. Nah, di sini ini aku lanjut di warna 03. Selanjutnya aku pakai di kode 05. Ini tuh warnanya benar-benar cakep banget. Favorit aku ada di 03 dan di marunnya di 011. Dan ini di 09 ada warna biru elektrik seperti ini. Dan ini di kode 011-nya benar-benar cakep banget. Ini cuma pakai sinar lampu biasa ya guys. Udah agak nyala gitu glitternya. Dan ini aku lanjut di layer yang kedua. Tadi sudah aku cure dulu selama 60 detik. Botolnya juga cakep banget ya guys. Jadi cocok banget buat dipajang di studio kalian. Oke, aku akan lanjut swatch dulu ya guys. Oke, ini sudah selesai. Aku pakai 2 layer aja, sudah aku cure tiap layernya. Sekarang aku lanjut mau top coat dulu. Untuk top coatnya aku pakai top coat dari ZYZC. Ini tuh kilaunya bagus banget ya guys. Setelah ini aku akan keringkan dulu selama. Dan ini dia untuk hasilnya, cakep banget kan. Ini kalau kena lampu biasa, sedangkan ini kalau kena flash, cakep banget. Thanks for watching, bye bye.